Salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan cara paling mudah untuk lepaskan sinki yang tersumbat ataupun air lambat turun. Macam ni. Nampak ni? Air lambat turun, takung. Ada nak sumbat rambut ke apa dalam tu. Kita cuma perlukan dua benda. Satu benda ni, Yuhao, boleh dapat kat Shopee, satu dalam RM5 je. Dan satu gelas air panas. Air panas susah pula nak buka. Banyak ni cukup. Okey, apa yang tuan-tuan puan-puan perlu buat, tunggu dulu air habis keluar semua yang tersangkut tadi. Kita ambil Yuhao ni, tunggu air habis. Okey, air dah habis kan tuan-tuan. Kita tuang sikit Yuhao ni, tuang. Okey, cepat tu. Lepas tu kita tuang air panas. Air panas ni kita tuang. Ni dia akan meredak. Cuba kita tengok. Okey, lepas turun ini, dia dah turun laju. Dah tak slow macam tadi dah. Nampak? Senang kan? Jadi benda ni memang elok ada kat rumah. Saya sendiri dekat rumah ada beli 3-4 botol simpan untuk benda ni lah. Jadi sekian, terima kasih kerana sudi menonton dan selamat mencuba.